belajar mahasiswa-mahasiswa utama supaya mereka aplikatif, inovatif, nah, supaya mudah ditirunya. Selamat pagi, saya Wayan Supatno bersama Prof. Jeffrey, Rektor Untama, dan Pak Budita, beliau dari pakar calon dekan peternakan di Untama. Kami sedang ke lokasi saya. Inilah pupuk kandang, ya, kotoran hewan atau poge. Ini yang biang mikroba ini. Ini terjadi proses pembiakan anaerob. Asos penurunan maksudnya butter, Pseudomonas dan Bacillus maupun Aspergillus niger, ya, untuk memperkaya bahan-bahan organik. Akhirnya kami aplikasikan ke jeruk, ke alpukat pina, ke madu dan musangi di sini. Lokasi di sini ya. Ini 34 hektar. Mudah-mudahan bermanfaat ke depan terbacanya mahasiswa bapak ya. Gimana Prof? Gimana menurut Pak Dokter gitu ini? Gampang diterima mahasiswa. Nah, nanti rencana mau jadikan teaching farm, ya, jadi kebun untuk belajar mahasiswa-mahasiswa utama supaya mereka aplikatif, inovatif, nah, supaya mudah ditirunya. Saya kira itu. Terima kasih dengan Pak Supatno.